15 tahun yang lalu. Dan iman kita bermahal lagi lelek. Hakim, waktu Hakim lapar, dia lakukan kita doa banyak-banyak. Dia lapar ni, lapar bagi pahala ke Hakim? Ayah, kenapa jom kita jam? Kita tak ingin bersama macam orang lain ke? Hakim, hidup ni tak kejam, Hakim. Cara kita menang hidup tu yang salah. Cuba kita tengok orang tu. Dia tak ada ayah. Tapi Hakim ada ayah. Cuba tengok orang kat depan. Dia kaya. Tapi dia tak bahagia. Hakim, walaupun kita ni hidup susah, Hakim, tapi Hakim masih ada ayah kan? Hakim tak suka ke? Mesti lah suka. Alhamdulillah. Ada rezeki kita untuk hari ini. Ya, apa khabar semua? Kami sukarelawan daripada Soup Kitchen. Pada hari ini, kami akan menyediakan makanan untuk kamu semua. Jadi, sesiapa yang inginkan makanan, boleh beratur di sini, ya? Ya, ya, tu nak tu. Mari, mari, mari. Pakcik, apa yang pakcik bagi makanan kat kami? Pakcik tak rugi ke? Nak. Kalau kamu nak tahu, pakcik paling gembira dia dapat tolong orang macam kamu semua. Hakim, sakit apa kau pakcik? Sakit pakcik, sama. Wah, lapar kau! Pakcik, apa? Thank you.
juga pertanyaan. Lagi tidak kena pertanyaan, lagi nak keluar lagi nanti. Tolong tu. Tolong tu. Lorong. Di situ lah kebenarannya. Kebenarannya? Ya. Benda ya. Lorong tu. Kau! Stop!
kerana cinta. Tak! Kau yang bohong! Kau dengki! Kau dengki! Tak, Raden. Aku dah sempat dah lawan kau. Kau dah keberadaan tu boleh cari kamar-kamar tu. Entahlah tadi kau ingin entah. Dulu-dulu dalam setiap kesejukan malam, ayah aku kat sini bukan kau. Suatu kau boleh tidur dengan dia. Tak, Ustaz. Setiap hari ayah aku akan suruh aku bayar kau. Sampai kau tak tidur lagi. Ustaz. Ayah aku suruh kau menahan apa-apa dia untuk kau. Kau lupakan semua tau. Ya Allah. Apa yang kau tidur, ya Allah. Lagi. Itulah aku siap pesan. Kalau aku nak berjaya nanti, aku nak pastikan kau menjahit juga, Farid. Fikir aku semua. Ayah aku sayang kau, Farid. Macam mana yang sayangkan aku? Sampai hati. Ya Allah, ayah. Meresap ke dalam hati yang tak mampu diluahkannya.
Ayah, moga ayah beroleh ketenangan di sana atas setiap cemisan kebaikan yang ayah lakukan pada orang di sekeliling. Bagi besar ayah, ayah. Maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang soleh. Itulah, aku tak nampak pengorbanan ayah Hakim. Aku bunuh dia padahal dialah angsa